Hai guys, assalamualaikum. Orang dia dah sampai. So hari ni OTG Patin Tempoyak di 24 ada hantar delivery untuk sponsor aku makan review Patin Tempoyak di 24 dia. Orang dia dah sampai. Jom kita jumpa dia. Assalamualaikum. Okay guys, aku dah ambil ni OTG Patin Tempoyak di 24 eh. Di 24 yang dimasak sendiri. Tukang masak dia tak sure, tapi memang homemade. Terima kasih bro Iman kerana sponsor dinner malam ni. So balik aku akan review macam mana rasa Patin masak tempoyak OTG tempoyak di 24 bhai. Kau boleh follow TikTok dia, nanti aku share. Fuh, tak sabar bhai. A few hours later. Aku tu bro Iman sebab sponsor menu kali ni. Aku rasa mesti sedap, tapi katanya owner tolonglah review jujur kan. Jangan ada lapik-lapik. Kita akan review sejujurnya. Don't worry. Sedap tak sedap? Kita kasi tahu. Okay. Sedikit info lah pasal OTG Patin Tempoyak ni. Regarding about the pricing ah. Pricing dia tak ada lagi buat masa ni. What? Sebab OTG Patin Tempoyak ni masih baru dalam pasaran. Pada penduduk-penduduk di area Petaling Jaya, InsyaAllah pada bulan 8 ni OTG Patin Tempoyak ni akan beroperasi lah. Diorang akan beroperasi menggunakan food truck. So korang boleh stay tune. InsyaAllah dia akan beroperasi. Korang boleh dapatkan Patin Tempoyak diorang dekat area PJ dulu. Buat masa ni diorang akan start kat sana. Aku sampai rumah pun dah lambat. Tadi balik dekat pukul 6. Hujan lebat, ribut. Jalan jam gila hari ni macam biasa lah KL. So sekarang jam menunjukkan. Ini first time dalam sejarah aku ni. 11.58 minit malam weh. Lagi 2 minit weh, midnight. Makan nasi dengan Patin Tempoyak kau. Okay, macam biasa. Satu set. Ada nasi. Nasi dimasak dengan baik, wangi. I like. Ulam-ulaman. And aku percaya sambal belacan. Kau buka boleh terus bau weh. Dia punya menyengat tu. So macam ulam-ulaman dia kau boleh tengok. Aku tak familiar sangat dengan nama dia. Kalau salah tolong kecam dekat komen. Ular raja. Ada timun. Salad. Tiga lah. Okay. Tu second thing. And the main part. Oh my god. Okay, packaging dia quite decent. Normal packaging. Patin tempoyak di 24 arah-arah tak tumpah. Aku nak tongging sikit. Tu dia guys. Stay tune eh, orang PJ. Dia akan buka food truck dekat area situ. Wah, dah tu. Bau durian dia memang kuat. Memang kuat, memang kuat. Nampak macam sedap weh. Sebelum tu kita buah nasi dulu. Buah nasi dulu weh. Mangkuk tak payah lah. Makan dalam ni je. Katanya owner masa dia buat delivery tadi, kuah ni sepatutnya pekat lagi. Biasalah ada hari ada hari tak sama kan dia punya texture. Tapi don't worry, akan diimprovekan lagi. Tapi dia bukan soal pekat tak pekat. Kalau tak pekat sekalipun rasa mantap, apa salahnya? Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada flavor pedas yang aku tak dapat rasa dekat Patin-patin tempoyak yang aku makan kat tempat lain. Serius, ni aku jujur kan. Pedas. Sedap weh. Kuah ni kalau pekat macam selalu, dia akan lagi power lah. And durian dia kau boleh rasa lah. Senang cerita memang tempoyak lah. Ikan dia guys, lupa nak tunjuk ha. Besar weh. Terima kasih lah tuan sponsor. Tu dia. Dia pedas juga eh. Sedap je pedas. Tempoyak ni dia elok pedas. Kalau tidak dia, sesetengah orang mungkin muak kan.
Tu dia ambil patin. Tumbuh kuah sikit. Alamak. Alamak, alamak. Guys, kau boleh nampak guys. Mantap habis guys. Mantap guys, mantap. Tengok tu. Tengok guys. Dimasak dengan sempurna guys. Aku picit pun aku dah tahu lah. Dia patin ni. Dia elok lembek-lembek macam ni kan. Memang sedap ni. Bismillah. Sedap lah. Sedap. Bila lah. Bila selalunya, normally kalau orang makan patin, orang risau pasal dia hanyir tau. This OTG lah kawan lah. Memang power lah bro. Tengok eh. Tempoyak lah. Kuah banjir je. Kuah banjir. Aku tempat saya tonggeng dengan pinggan ni. Pinggan ni agak tinggi sikit. Mesti korang nampak kan. Masya Allah. Memang per. Ikan dia tak hanyir guys. Itu lah. Itu one thing doh. Tu faktor utama tu kalau makan patin. Kalau ikan dia hanyir, spoil kan. Ini sedap weh. Sekali lagi guys. Sorry lah. Aku tak layan sambal belacan hari ni sebab aku nak rasa the full power of the tempoyak. Malam ni tempoyak dengan nasi je. Gila sedap. The next powerful patin tempoyak ah, available in Kuala Lumpur. Gila sedap weh. Ikan dia manis weh. Gila. Sebelum dia hantar dia, owner dia tanya nak bahagian tengah ke, ekor ke, kepala. Aku tu pilih ekor bye. Favorite. Kepala aku tak dimakan. Nanti membazir. Ya, kulit dia kan. Yang jelly-jelly ni kan. Gila lah. Tu cari. Bapak aku suka patin tempoyak ni. Kalau dia tengok video ni, mesti dia marah aku lah. Saya makan tak share. Dia kata kita beli. Dia sponsor dia.
Okay, cakap pasal flavor pula eh. Overall, ikan memang A. Tak hanya aku yang suka, isi ikan pun dimasak dengan begitu baik. In terms of rasa tempoyak dia pula, pedas. Pedas, memang menyengat. Tapi tak terlalu pedas sampai korang tak boleh makan. Cuma, macam owner dia cakap, kuah lagi pekat lagi kek. Aku pun bersetuju dengan tu. Mungkin aku nak rasa dia lebih manis sikit. Ha, kalau kat mulut aku. Dekat mulut aku lah. Ha, tu review jujur aku lah. Tapi overall, memang aku boleh bagi 9 out of 10 lah. Still ada room for improvement lah. Tapi apa-apa pun, memang terbaik. Tak ada komen apa. Memang sedap. Itulah, slightly. Kalau kat mulut aku, kalau tempoyak tu slightly sweeter, ngam. Sebab dia dah pedas kan. Manis dan sikit, cantik. Mungkin ada orang tak setuju dengan aku lah. Tapi, itu mulut korang kan. Nah, macam tu lah lebih kurang. Nak habis nasi seminggan, tak kata baik lagi. Ikan sedap gila weh. Ini kalau tak seko pun habis ni. Lepas tu korang boleh follow TikTok OTG Patin Tempoyak di nombor 4 ni. Aku letak link kat description. Korang boleh tahu info-info daripada situ lah. Pedas weh. Pedas dia sedap weh. Okay guys, thank you so much for watching. Thank you for your support. Klik the subscribe button guys. Jangan lupa klik kat bawah tu. Free je. Pada korang yang dah support selama ni, thank you so much. Teruskan support aku. InsyaAllah aku akan review makanan-makanan yang lebih menarik lah lepas ni. Kalau ada cadangan macam biasa, hit the comment, like the video, share the video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum. Bye.